Halo semua, selamat datang di Hydroneer yang kurang lebih ini adalah game simulasi penambang emas ya, penambang emas, penambang batu-batu permata gitu. Dan ya by the way, gue udah kayaknya kurang lebih seminggu nggak upload dan sorry banget karena keadaan di rumah ini agak berisik ya. Jadi karena banyak-banyak apa bocah-bocah pada di rumah berisik setiap saat, jadi agak susah mau recording. Dan ya, hari ini gue pengen main game ini. Game ini baru aja gue temuin di Steam, harganya kurang lebih 55.000 gitu. Harga aslinya 60.000-an dan diskon mungkin 10%, jadi 55.000 sekarang ya. Dan ya, tanpa banyak bacot lagi, langsung kita new game aja. Oh, langsung di sini aja ya ternyata. Dan jadi di sini kita dimodalin sekop 1 sama lentera 1. Dan ini lahan pertama kita, ini lahan pertama kita untuk nambang emas ya. Terus mana lagi? Oh ya, ini dia. Dan ini ada sikat, ada baskom sama ember. Nah, ember ini untuk naroin pasirnya. Jadi karena kita masih miskin ya, belum ada modal untuk beli alat yang lebih bagus, kita mulai dari ini. Aduh, hah? Kenapa ini? Tenggelam, coy. Ngebug. Ada nyangkut gue. Baru juga mulai udah ngebug. Nah, ini tanahnya kita gali, kita taruh ember, kita taruh lagi skopnya, terus kita taruh di bak baskom ya kalau kata orang sini. Tuh sikatnya tadi mana? Gara-gara ngebak hilang sikat gua tadi. Waduh, oke, sangat disayangkan ya. Ternyata di game pertama kita ini udah ngebug dan kayaknya kita mau ngulang dari awal lagi aja. New game baru juga mulai ya, sudah ngebug. Oke, kita ambil lagi scope-nya. Mana ember kita? Oke, jadi ini kita gali 3, 4. Semakin dalam semakin ada chance kemungkinan dapat emas dan permata ya. Oke. Loh, kok jadinya gini sih? Bentar. Nah, baru dia nyatu sama baknya. Nah, sikat ini untuk disikat-sikat nih pasirnya. Disikat-sikat. Oh, ternyata nggak ada emasnya. Kita gali lagi, memang kurang dalam kayaknya ya. Kita gali dulu aja yang lebih dalam. Nah, mudah-mudahan ya ada emasnya nih. Inilah keseharian. Nah, edan mental, coy. Sikat, sikat. Nah, ada apa tuh? Kita taruh dulu sikatnya, nanti hilang lagi. Wah, ini dia nih. Ini emas nih. Bisa di zoom gak sih? Ini di tangan kita nih. Cemplungin ya. Nah, ini emas ini. Gak tau berapa gram. Ini biji besi. Ya, lumayan lah. Langsung dapat emasnya ya. Kita taruh dulu di sini. Dah. Kita gali-gali lagi. Aduh. Kenapa tadi lompat? Sikat-sikat,
Waduh, kosong melompong. Dan kayaknya dua emas ini mau kita jual dulu. Taruh di ember ya. Nah, oke, ayo. Nah, ini dia tempat jualnya. Harganya 13 koin. Oke, jadilah. 13 koin, kita taruh lagi uangnya di dalam ini. Duh, berat banget ya koinnya. Setara emasnya kayaknya. Nah, di sini tokonya nih. Ada ember, ada baskom. Peralatan-peralatan. Jadi biar kita lebih mudah nambangnya, kita beli ember dulu aja beberapa biji ya. Aduh, gila ngelak. Sebenarnya rekomendasi gamenya ini 8 GB RAM. Sedangkan gue punya RAM 6 GB aja ya. Kurang 2 GB. Ya inilah yang punya kita. 4, oke. Seharganya 1 koin doang. Beli 4 jadi 4 koin. Mana uang kita tadi? Waduh. Kita tuang di sini uangnya. Pencet tombol. Cekring. Oke. Susah nih bawa ember satu-satu nih. Gak bisa lari tah ini. Oke, kita lanjut. Menggali-gali, menggali-gali. Gali-gali. Gila uangnya, uang lagi, goldnya ya banyak banget. Ini biji besi tadi, iron ore kita yang kita taruh itu dia. Taruh sini. Oke, kita beli satu lagi aja ininya, baskomnya, biar ada tempat untuk naro-naro ya, jangan tergeletak-geletak gitu aja. Waduh ngelak. Taruh baskomnya, harganya berapa sih? Aduh, baskom. Wah, harganya 12. Uang kita ada berapa nih? 9. Oh, nggak cukup. Nanti ajalah. Kita pakai ember aja berarti ya. Ember. Mana ember? Biji besinya biarin aja lah. Nggak ada harga. Emasnya aja yang kita pisahin. Gold, you taruh sini. Aduh. You taruh sini. Gila berat banget. Meletup. Bisa lah itu untuk mas kawin sebenarnya. Kalau ada calonnya ya. Kalau nggak ada calon untuk dikawininnya, sabar aja dulu. Gosok-gosok, gosok-gosok. Nah, ini ada lagi emasnya. Gila, harga baskom di sini mahal juga ya. Sekian gram emas kita nggak kebeli baskom. Karena gampang juga sih dapetinnya. Tendang-tendang. Gosok-gosok, gosok-gosok. Wah, ada lagi emasnya. Tapi kecil-kecil nih dua, lumayan tapi. Kita nggak boleh nggak bersyukur ya ini. Dikit-dikit gini emas ini. Sikat-sikat, sikat-sikat. Wah, ada lagi. Habis ini kayaknya kebeli baskom kita. Tap.
untuk kita beli ember yang banyak ya, jadi nggak kelamaan. Oh, masih ada emasnya lo tadi. Ini dia nih, untung nggak nyemplung di sungai. Mana lagi embernya satu. Woi, taruh dulu ember. Bongkahan. Oke. Gosok. Wah. Zong. Titirit. Kita lanjutkan menggali. Gali. Masuk gak sih tanahnya? Kok kayak jatuh ke dalam lubang lagi? Tapi embernya nambah kok. Ini udah dalam banget lubangnya. Harus dilebarin nih. Banyak yang mau kita beli ini. Gosok. Aduh. Kalau yang gede ini berapa nih satu? 15. Coba yang kecil. Nah, kecil ini berapa? 15. 5 koin doang ya. Memang 3 kali lebih besar ini berarti. Semuanya jadi 108. Pencet. Wah, 131. Pencet. Total berapa tuh? 249. Enggak apa-apa, itu kita beli, memang pengen beli tadi ya. Karena enggak kesampaian jadi enggak beli. 98. Ini satu. Terus mold satu. Total 158. Oke. Pencet. Cekrik. Ini harus dipencet dulu, harus dibeli dulu. Kalau nggak dibeli gini nih. Misalnya ini kita mau beli ini nih. Kalau kita nggak bayar langsung ada orang teriak gitu deh. Maling. Uang kita sisa berapa sih? 91. Oh, kita bisa beli ini nih satu nih. Scope yang lebih bagus. Taruh sini. Aduh. 78. Screen. Nah, pakai scope yang baru ini enak. 2 kali gali aja penuh embernya. Sebelumnya 4 kali gali. Ini 2 kali gali aja. Aduh, mana sih? Kedalaman udah. Harus kita lebarin lagi nih lubangnya nanti. Titirit. Aduh. Air. Wah. Apa ini? Uncut emerald. Waduh, ini mahal nih, kita sisihkan dulu. Gede banget. Yah, gak ada emasnya ini. Cuman biji besi aja. Nah, ini emas beberapa ini kita coba jadiin emas batangan. Itu dia ininya. Aduh. Sampai tumpah-tumpah, guys.
Kita taruh sini. Wah, memanas dia. Kita liatin emasnya mencair. Agak lama nih kayaknya. Sambil gali-gali aja lah. Loh. Oh, ini dia. Kirain hilang. Wah, ini udah mencair. Coba kita tuang di sini. Wow, beautiful, beautiful, beautiful. Waduh, harganya lagi murah lagi ya. Turun di sini 19. Coba kalau kita jual 41. Oh, memang tadi cuma satu kali galian ya. Kalau kita jual di jewelry coba. Oke, kalau di sini kita jual sama harganya 41 juga. Cuman sekeping gini aja duitnya. 41. Oke, langit sudah mulai gelap. Kita tidur aja. Tidur di alam terbuka. Wah, oh ya, suminasai. Wait, sudahkah? Bangun-bangun udah ini ya. Fajar. Oke, ini emasnya udah lumayan banyak. Coba kita cetak lagi ya. Waduh. My gold. Malah acak-acakan gini. Sampai sini-sini emasnya. Oke, kita bakar lagi. Oke, sudah matang. Kita cetak. Gede banget, ngelebihin gede dari cetakannya ya. Oke, langsung aja kita jual secepat mungkin. Nah, ini dia harga emas batangan lagi naik. Terus harga besi batangan lagi turun, perhiasan turun, ikan naik. Coba kita jual. 241. Nice, 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 nice. Uang kita sisa 40. Nah, ini alat pengasah batu perhiasan. Taruh mana ya? Yang agak luas dikit. Mana sih? Oke, taruh situ. Ini anvilnya. Untuk malu-malu. Untuk crafting. Wah. Nah, coba kita jual nih. Besi batangannya. Waduh, harganya turun lagi. Wah, 123. Mahal juga ya, karena kita udah banyak tadi dari awal kita simpen-simpenin. Akhirnya terkumpul jadi 123 koin. Aduh, gila, menyala-nyala gitu, kayak panas banget. Oke, kita coba crafting dulu. Pisau, kapak, pedang. Nah, ini dia perhiasan nih. Kalung emasnya 2. Karena emas kita cuma 1 batang, kita bikin cincin aja. Kita bakar dulu. Ini permatanya. Taruh di sini. Aduh, jatuh lagi. Emasnya sudah panas. Aduh, mana palu kita? Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Malah anvilnya yang keangkat ya. Gila, cincinnya gede banget. Batunya dari 1 jadi 3. Coba kita jual harganya berapa nih? Ah, kebetulan harga perhiasan lagi naik ya. Kalung yang naik. Harga cincin lagi turun.
Coba kalau kita coba jual berapa nih jadinya? Wah. Wah. Wah, mahal banget. Kayaknya kita tunggu naik aja ya jualnya ya. Kita simpan aja dulu dan ya, sepertinya sampai di sini dulu episode pertama ini yang kurang lebih ini adalah 1 jam pertama di game ini ya. Dan kalau teman-teman terhibur sama konten ini atau video ini, silahkan di like, di share, komen, subscribe kalau belum subscribe ya. Kebanyakan orang yang nonton video gue memang belum subscribe. Dan kalau nggak suka videonya nggak apa-apa, silahkan di dislike. Dan ya kasih tau lah kurang sukanya sama apanya gitu kan. Dan ya gue Jono cuma mengucapkan salam. See you again next time in the next video. Dan dadah. Mana sih dia? Oh, ngeliat awan itu dia.